Okay, then. So it is our second meeting, and this second meeting is entitled "Research in English Language and Language Teaching." So actually, we should focus on research, but the research is different from the other research or general research. The research that you are going to do is dealing with a research in language or in language teaching, right? So if you want to do the research, but if you are not English department, so you might use any general research, something like survey or something like product observation, something like, you know, phenology and the others. But then the thing that you have to remember is your research will be focusing on the only English language and language teaching. All right, so everything deals with English teaching, everything deals with English learning, and everything deals with any language educations. Okay, so from now on, if you want to design your scripty, you need to think that scriptinya, topiknya, there will be about kebahasaan. Alright, kebahasaan, again kebahasaan. So you will not be doing anything else, otherwise kebahasaan. Okay, then research in English language and language teaching, there should be, you know, we can say that quantitative research methodology, alright, or qualitative research methodology, and research in English language and language teaching and methodology penelitian. So in this process, moreover, sometimes, you know, discuss it in English, and others sometimes discuss it in bahasa to make it more to make it much clearer. All right. So we will not go further. It means that we would like to limit the topics about quantitative research and qualitative research, right? Otherwise, if you want to get more, you may use this mixed research methods. All right. Then some other experts or writers, they believe that research is sarana pemecah masalah. So of course you need two things, all right, to find the topic of the research. In finding the topic of the research, it is not based on your karep or your attentions or your friends' opinions or your teacher's opinions, right? But actually, your research, your script, it comes from you yourself, that you have a problem, all right, that you have a problem. For example, you punya adik, and adik you yang sekolah di SMA or SMP, mereka punya kesulitan dalam pembelajaran recount, dalam pembelajaran, dalam berkata, dalam mendengar, right? So that is the problem actually. That is the problem. Otherwise, you tertarik dengan bahasa-bahasa iklan yang ada di media sosial, right? Otherwise, you are interested in lirik-lirik lagu, or skripsi novel, right? Or bahasa yang diucapkan seperti layangan putus, it's my dream not her, right? Or it's my dream not hers, something like that. So actually you can analyze, oh ini ada something problems, right? That there's something problem with it will be your topic, right? It will be your topic. Or you find some other trenches in products, right? In products. Ada produk tertentu yang menggunakan bahasa Inggrisnya, grammarnya salah, for example. Ada pada bahasa penggunaan itu grammarnya salah, for example, right? So it is a problem actually. And then, right, so research, it is one of the ways, right, untuk memecahkan masalah itu, gitu loh. Untuk memecahkan masalah itu, gitu. So research is one of the sarana pemecah masalah, including kalau penelitian itu adalah need to know, right? Maka kenapa kita membuat skripsi? Because you want to need to know, okay? Selain itu juga suatu kewajiban sih. But then you membuat topik skripsi sebagai tugas akhir, itu kan karena apa? Karena keinginan ingin tahu lebih gitu, right? Dan apa sarana pemecahan masalah itu? You need to progress, right?
Lalu kita menyusun dari proposal dan seterusnya. Ada assessment need to choose, alright. Kemudian ada evaluation need to do, alright. So doing a research or doing scripsi something like kalau you tertarik dengan misalkan novel tertentu untuk pembelajaran karakter, alright, bisa dipakai itu gitu loh, alright, bisa dipakai itu. Or you tertarik ingin mengkomparasi, alright, siswa mengkomparasi siswa yang suka nonton film Korea dengan siswa yang tidak suka nonton film Korea. So kemampuan bahasa Inggrisnya lebih bagus mana misalkan, right? So you need to know, right? You need to know. Nah, hal-hal seperti itu menjadi topik. Oke, okay? Hal-hal seperti itu menjadi topik. Jadi cari topik itu bukan topik permasalahan teman kamu, bukan topik permasalahan orang lain, tetapi topik adalah permasalahan yang ada di sekelilingmu, masalahmu sendiri gitu. Alright. Nah, masalah itu bisa datang dari yourself atau dari you pengamatan, alright, atau dari you merasakan, oke, okay? Nah, that is the problem, alright, that's the problem, oke, okay. And then including sarana pemecahan masalah, batasan atau proses hasil, upaya sistemik, ya, riset itu ada sistemik. Kenapa sistemik? Karena di sana ada metodologi. Ada prosedur pengumpulan data. Nah, namanya riset juga, riset methodology. Di sana ada data collection, procedure of data collection. Namanya prosedur berarti ada tahapan-tahapan, right, pada pengumpulan data. Ada prosedur analisis data. Nah, namanya prosedur itu di you know, dikerjakan secara sistemik, right? Dikerjakan secara sistemik. Nah, lantas bahwa penelitian itu apa sih? Ya, upaya sistemik melihat efektivitas, efisiensi, program aplikasi, ya, termasuk operasional, termasuk keputusan membuat efektivitas dan sebagainya. That's why, you know, setiap produk, ya, setiap produk yang launching apapun itu berdasarkan research, alright. For example, mobil, ya, for example mobil. Sekarang banyak mobil yang mereka kanan kirinya cup holdernya lebih banyak. Kenapa? Karena orang Indonesia itu suka kalau di mobil tuh sambil minum gitu. Kalau orang Eropa kan nggak boleh, ya, di mobil minum itu nggak boleh. Tapi orang Indonesia tuh di mobil ada. Terus ada di mobil ada charger, right? Itu by research. Oke, itu baru riset. Sekarang ada motor yang bisa juga ngecas HP kita, right? Itu juga by research, gitu, right? And otherwise, sekarang kalau you boleh melihat di sekeliling you yang anak-anak muda, sekarang Warmindo, for example, Warmindo itu sekarang buahnya menjamur. Itu juga by research, gitu loh, right? Kenapa by research? Karena ternyata kelas-kelas mahasiswa, kelas-kelas remaja itu mereka menu nggak perlu enak, yang penting banyak. Ya, minuman sasetan cukup, penting nongkrong, penting ada wifi, right? Makanya tempat nongkrong itu yang paling laris yang ada wifi-nya, pesannya es teh, kemudian nongkrong for hours misalkan gitu. Nah, that's the way, right? That's the way. Apakah mereka melakukan research? Ownernya jelas melakukan research, right? And then kemudian macam-macam jilbab itu juga by research, gitu ya. Itu juga by research. Terus apa lagi? Ya, vaksinasi itu juga dari bagian dari research, tapi memang semua itu research atau box, ya, di luar kepakaran kita gitu. Nah, sekarang yang sekarang kaitannya dengan pembahasan tadi tentang for example prototype curriculum. Nah, prototype curriculum yang diadakan di SMP atau SMA seperti itu. Nah, itu adalah berkait juga dengan kebahasaan, right? Kemudian you may analyze as well as di kehidupan di Pare, ya, pembelajaran bahasa Inggris di Pare misalkan, itu bisa dianalisis, ya, kalau misalkan you dekat dengan lokasi di sana begitu. Atau you juga bisa menganalisis kemampuan bahasa Inggris, ya, siswa swasta komparasi dengan siswa negeri misalkan SMP negeri dengan SMP swasta misalkan. It could be gitu loh, bisa juga dianalisis seperti itu. Atau kemampuan bahasa Inggris pesisir
dengan kemampuan bahasa Inggris daerah pegunungan, misalkan seperti itu. Atau metafora ya, bahasa metafora yang dipakai pada iklan apartemen, bahasa metafora yang dipakai pada produk-produk mobile phone. Nah, kita bergeraknya pada language arsitek gitu. Kita itu orang language arsitek. Nah, language arsitek itu apa? Kita melihat dalam kerangka bahasa gitu ya. Kita melihat dalam kerangka bahasa. Apapun itu kita perspektifnya adalah perspektif bahasa. Oke, perspektif bahasa. So, kalau misalkan ya, kalau ada ustadz yang marah-marah gitu ya, nah kita melihatnya bukan pada melihat konten apa yang disampaikan ustadz itu, tetapi kita melihatnya konteksnya ada bahasa khutbah Jumat atau Friday sermon, namanya Friday sermon khutbah Jumat. Ya. Nah itu juga bisa kita analisis secara bahasa. Yang kita analisis adalah bahasanya. Gitu. Nah hal-hal yang seperti itu adalah cakupan-cakupan pada ranah pekerjaan kita dalam menyusun skripsi ke depan. Oke, kemudian karakteristik penelitiannya, alright, nanti yang perlu saudara pilih itu hanya dua saja, kuantitatif riset design atau kualitatif riset design. Mau yang mana nih? Kalau mixed method ini berat ya, nanti nggak selesai-selesai. Atau kuantitatif ini nanti nggak selesai-selesai. Tapi bisa dipilih deskriptif kuantitatif atau deskriptif kualitatif, ya. Misalkan kalau saudara ingin ingin mengetahui kemampuan speaking siswa, yaitu deskriptif kuantitatif, ya. Saudara melakukan penelitian di lapangan di sekolah pada kelas, pada grade berapa, pada kelas apa gitu. Nah, dilakukan itu kemampuan speaking mereka tuh seperti apa, ya. Validasinya bagaimana, reliability-nya bagaimana. Oke, kemudian nilai tengahnya bagaimana, modusnya bagaimana. Nah, itu secara statistik, ya, kuantitatif. Kalau kualitatif, saudara bisa bermain di analisis bahasa iklan, misalkan analisis bahasa iklan, or discourse, misalkan ya, atau pragmatic speech act-nya. Saudara ingin menganalisis pidatonya Putin, ya, misalkan itu. Vladimir Putin ya namanya ya, Presiden Rusia, atau saudara ingin Joe Biden ya, speech-nya Joe Biden, atau presiden kita ya Pak Joko Widodo, itu bisa kita pada pertemuan G20 ya, pidatonya bagaimana, bisa kita analisis secara pragmatik ya. Kita memilih speech act, locutionary act, perlocutionary act, atau conversational indicator. Kita bisa bermain di situ. Kualitatif yang lain, misalkan saudara senang dengan drama, dengan novel, dengan lirik lagu, nah itu deskriptif kualitatif, ya kita pilih satu lirik, ya atau satu album, tapi nggak usah banyak-banyak, ya satu album ada 10 judul lagu, bisa kita analisis secara metafor atau secara gaya bahasa, ya language style-nya, atau secara appraisal-nya, oke, atau secara leksikalnya atau secara morfosinteknya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan kuantitatif maupun dengan kualitatif. Ya, tergantung masalah yang diselesaikan seperti apa. Ya, jadi begitu. And then di bawah ini adalah beberapa definition research ya berdasarkan beberapa pakar. Ya, beberapa pakar. Kalau Bruce Tuckman itu dia seorang peneliti bahasa ya, seorang peneliti bahasa. Dia menyampaikan bahwa research is systemic attempts to provide answers to questions. Makanya riset itu dimulai dari pertanyaan, ya pertanyaan dimulai dari masalah, kemudian untuk memecahkan masalah itu. Riset adalah suatu usaha sistematis yang bertujuan menyediakan informasi untuk memecahkan masalah itu by Cooper and Mori. Ada lagi by Zygmunt. Riset adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang sistemik dan objektif untuk membantu pembuatan keputusan. Ya, ini budgetment. Jadi, bagaimanapun atau apapun itu, research itu dimulai dari suatu masalah. Ya, adanya riset itu dimulai dari suatu masalah. Kemudian untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Gitu. Jadi, itulah kenapa kemudian
semua sektor ya, semua sektor membutuhkan research ya, semua sektor membutuhkan research. Dan saudara sebagai calon sarjana S1 ini saudara ada kewajiban untuk memang membuat research ya, dalam rangka skripsi gitu. Tetapi yang disarankan adalah kuantitatif atau kualitatif. Kenapa? Karena S1 itu dianggapnya masih berlatih untuk membuat research gitu. Kalau SMA kan kalian membuatnya karya tulis ya, karya tulis ilmiah. Ya, oke, karya tulis ilmiah, namanya ilmiah itu memakai metodologi ilmiah. Gitu. Jadi sistematis. Tapi kalau dan skripsi itu juga pengembangan dari karya tulis ilmiah. Begitu. Nah, ada lagi research adalah investigasi terhadap fenomena empirik yang dilakukan secara sistematis, terkendali dan kritis berdasarkan teori dan hipotesis. Itu baik. Tiga hal yang penting untuk memahami riset. Satu, riset merupakan proses yang berbasis masalah. Ya. Dengan objek suatu fenomena. Empiris itu apa sih? Empiris itu adalah pengalaman. Pengalaman. Pengalaman yang saudara lakukan sendiri itu namanya empiris. Ya. Contoh, misalkan ada salah satu dari kalian yang ada nggak di sini yang guru? Kerjanya yang sudah ngajar ada nggak? Nggak ada. Rizky kerja di mana? Nggak kerja. Saya bimbel, Pak. Ya? Di mana? Saya di bimbel. Oh ya, oke. Okay. Di bimbel itu kan bisa ya, lokusnya di bimbel kan banyak. Ini kenapa sih anak-anak bimbel itu kok kesulitan memahami teks ini, memahami materi ini, dan sebagainya gitu. Kalau Semia kerja di mana, Semia? Kalau saya itu di apotek, Pak. Oh, di apotek. Oke. Okay. Bila? Bila kerja di mana, Bila? Iya. Bila? Saya di kantor farmasi. Oh, farmasi. Yulia? Yulia Hamid? Yes, sir. Saya di butik. Oh, ya. Oke. Okay. Di butik. Ya, jadi kan kalian memang kelas karyawan ya, kelas malam ya, gitu-itulah. Kenapa saya berikan materi yang simpel gitu ya. Materi saya simpel gitu. Kedua, proses riset dilakukan secara sistematis, terorganisasi, terkendali, dan kritis. Tujuan riset menyajikan informasi untuk menjawab suatu permasalahan yang spesifik. Nah, itu adalah sepintas ya tentang riset gitu. Oke, jadi apakah dalam benak kalian sudah ada knowledge bahwa saudara sudah mendapatkan apa itu research, dan saudara sudah sekilas sudah mendapatkan oh research itu tentang ini. Berarti ke depan juga saudara sudah bisa melihat, memetakan bahwa oh berarti saya akan melakukan research ini untuk skripsi saya, begitu ya? Begitu ya? Oke. Okay. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini sudah hadir semua. Seperti biasa, nanti presensinya masih manual ya. Ya, ada pertanyaan, Semia? Belum ada, Pak. Belum ada, Bella? Bella? Rizky, ada pertanyaan? Pak, saya. Oke. Jadi intinya dari apa namanya riset kuantitatif itu bersifatnya akademik ya? Ya, saya jawab. Riset kuantitatif itu semua sifatnya akademik, maupun kuantitatif ataupun kualitatif semuanya akademik. Tetapi riset kuantitatif itu ya gampangannya ini kan masih pertemuan kedua ya. Riset kuantitatif itu berkaitan dengan statistik. Ya, dengan statistik, dengan angka-angka. Itu nanti kuantitatif, itulah dinamakan kuanti ya, kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu ada risetnya yang nanti akan dikuak dengan kata-kata atau dengan narasi. Ya, dengan narasi. Contohnya begini. Kalau kita ingin mengukur ya, ingin mengukur kemampuan reading siswa kelas 8 misalkan ya. Nah, kita kan harus membuat tes. Ya kan?
Nah, dari membuat tes itu kita berikan ke siswa. Siswa itu kan menjawab berapa benar yang salah dan berapa jawaban yang benar. Iya enggak? Nah, itu kuantitatif. Itu kuantitatif. Nah, kalau kualitatif, itu kita ingin mengetahui motivasi siswa. Misalkan ya siswa yang mengerjakan tes itu, ya kita tanya-tanya, kamu persiapannya apa sebelum mengerjakan tes, kamu belajarnya apa, terus gimana perasaanmu saat mengerjakan tes. Nah, itu kan berarti kata-kata, ya narasi-narasi. Nah, itu masuknya ke kualitatif gitu. Alat pengumpulan datanya apa? Alat pengumpulan datanya menggunakan interview. Alat pengumpulan datanya menggunakan observasi, gitu. Kalau yang kuantitatif, alat pengukuran datanya dengan menggunakan tes, dengan menggunakan survei checklist, gitu. Kuesioner, gitu. Begitu ya, Bella. Jadi nanti ketemu persentasenya kalau di kuantitatif. Nanti pasti paham pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada lagi? Silakan, Desta. Ada tidak pertanyaan? Ada, Pak. Oke. Akila, Mas Titi, Gilang. Not yet, sir. Not yet. Oke, jelas, Gilang? Yes, it's clear. Jelas, ya. Desta, jelas? Saya tak mau bertanya. Oke. Okay. Apa? Jadi, ya, saya mau bertanya, Pak. Jadi untuk yang metode kuantitatif tadi kan Bapak memberikan contoh bikin siswa, menganalisis bikin siswa. Kemudian itu bagaimana dicari statistiknya, Pak? Karena kan bikin itu kan penilaiannya susah ya, Pak. Jadi kita harus mengamati apa? Misal kita ingin mengambil speaking, Pak. Oh, bagus. Ya, pertanyaannya Rizky bagus nih. Jadi, kalau yang di kuantitatif, kita ingin mengukur speaking, Rizky, itu ada teori, ya, teori dalam menilai speaking. Ya, satu, kosakatanya. Dua, fluensinya, kelancarannya. Tiga, grammarnya. Empat, performanya. Nah, masing-masing nilai, masing-masing komponen adalah 25%. Ya kan, 25%. Nah, nanti gurunya itu akan menilai kemampuan siswa speaking itu. Berapa, misalkan performanya, oh anak si Joni, oh dinilai 15. Kosakatanya 10. Grammarnya banyak benarnya atau banyak salahnya, 20 banyak benarnya. Terus kemudian fluensinya enggak fluent, oh berarti 10. Nah, nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai kuantitatif, Rizky. Iya kan? Nilai-nilai itu menjadi nilai kuantitatif. Gitu. Jadi ketemu persentasenya. Berarti sudah terukur kemampuannya si Joni itu adalah misalkan 85 gitu. Nah, 85 ini adalah hasil dari kuantitatif. Begitu. Ya kan? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Rizky kerja di mana? Saya bimbel, Pak. Oh iya, ada yang bimbel tadi ya. Oke. Siapa lagi, Desta? Silakan. Pak, saya mau bertanya, kalau untuk nilai yang kualitatif tadi bagaimana ya, Pak? Ya, nilai saya yang kualitatif. Kurang... Ya, tadi saya memberikan contoh ya, menjawab Rizky tadi itu, kita mengukur kemampuan speaking siswa, ya. Tentunya dalam mengukur speaking siswa seperti lomba pidato itu loh, Desta, seperti lomba speech itu loh ya, Rizky. Jadi kita gurunya menilai nanti dengan komponen-komponen dan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Dan yang menentukan bukan guru, komponen dan indikator itu sudah ada dalam teori buku oleh para pakar. Jadi ada kosakata, vocabulary, grammar, fluency, and performance. Itu dari Douglas Brown, ya, Douglas Brown 2008. Nah, itu nanti setiap siswa dinilai
dari setiap siswa dinilai itu, kemudian dia kan akan ada angka gitu kan. Ya kan, ketemunya kan akan angka. Nah, dari angka itu kemudian diprosentase. Nah, itu masuk ke kuantitatif. Begitu, Desta. Kalau kualitatif, kita makainya observasi. Ya, siswa yang lagi speaking di kelas, yang grup, kita pengamatan, kita bawa take note. Oh, dari grup ada 5 orang, ternyata yang aktif cuma 3. Oh, dari grup yang ini 6 orang, ternyata yang aktif cuma 1. Kenapa ya? Ditanya, deketin. Eh, kamu kok nggak aktif, kenapa? Wah, aku nggak sarapan, aku lemas, misalkan gitu. Ah, aku nggak pede ngomong bahasa Inggris, itu 2. Terus ada lagi, wah, aku anxious, cemas, gitu. Nah, jawaban-jawaban mereka kita kumpulkan menjadi apa? Kendala dalam pembelajaran speaking gitu. Nah, kita mendapatkan itu dari mana? Dari observasi. Nah, itu maksudnya ke kualitatif. Kenapa? Karena berupa narasi-narasi. Begitu. Begitu, Desta? Ya, Pak. Desta, terima kasih. Ya, Desta kerja di mana? Saya itu, Pak, ngelesin privat. Oh ya, oke, bagus. Ngelesin privat ya. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudahi. Ini sudah masuk semua ya. Saya minta Gilang untuk nanti presensinya ya, Gilang ya, dikirimkan ke grup ya. Oke, sir. Oke, nanti bisa diulas ya, teman-teman yang nggak hadir hari ini, nanti bisa saya kirimkan YouTube-nya. Ya, kalian juga bisa lihat YouTube saya yang lain. Ya, sehingga kalian juga bisa belajar discourse, bisa belajar pragmatics, bisa belajar semantics, bisa belajar critical discourse analysis dan lain-lain di YouTube channel saya gitu. Jadi itu nanti di semester 5 ya, kalian sudah persiapan ada mata kuliah yang berat itu, minimal sudah persiapkan sudah ini. Gitu ya. Jadi riset itu menjadi mudah bukan? Ya kan? Gampang kan? Oke, sampai sini dulu teman-teman semuanya. Silakan kalian meneruskan aktivitasnya atau istirahatnya. Kita sudahi. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya, yeah, goodbye. Goodbye.